Baik, hadirin rahimakumullah, kita dengarkan daripada apa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab khusus untuk malam hari ini. Dimohon untuk speaker naikkan sedikit. الحمد لله الجبار القهار الحمد لله الغفار الستار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين عباد الله في هذه المناسبة السعيدة افتتاح مجلس شباب الخير لا أنسى أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك فجعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم جميع أعمالنا وأعمالكم آمين يا رب العالمين kepada para habaib para alim ulama, para kiai, para ajengan yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan kepada segenap jajaran umara yang ikut hadir bersama kita pada kesempatan malam hari ini, teristimewanya untuk guru besar kita semua, sahibul majlis syababil khair, yaitu Sayyidil Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saggaf Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah Famatarallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fi dini wa dunya wal akhirah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kumpul kembali di majlis syababil khair yang sangat kita cintai sehubungan dengan pembukaan kembali Majlis Sababul Khair yang sempat ditutup sementara pada saat bulan Ramadan. Kita sangat berharap mudah-mudahan pada malam hari ini kumpulnya kita pada majlis yang mulia ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Ahibba'il kiram, saya senang, saya gembira, saya bahagia. Hari ini saya dihubungi oleh Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saggaf agar bisa memberikan sedikit sambutan dalam acara yang penuh keberkahan ini. Dan saya juga gembira kalau pada malam hari ini juga merupakan milad bagi Habib Mahdi yang ke-27 tahun. Kita doakan agar Habib Mahdi panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada beliau, begitu juga kepada kedua orang tuanya dan seluruh anggota keluarganya serta seluruh jamaah di majlis syababul khair. Dan semoga majlis syababul khair selalu menjadi majlisan salihan, tayyiban, ma'muran, mubarakan, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi dan kita ketahui bahwa saya sudah hampir 3 bulan tidak berada di negeri tercinta Indonesia karena saya harus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman terhadap diri saya maupun terhadap para ulama dan aktivis Islam lainnya. Karena itu, kepergian saya dari Indonesia tidak lain merupakan hijrah perlawanan, hijrah untuk menyelamatkan akidah
menyelamatkan syariat dan menyelamatkan daripada perjuangan dakwah umat. Karena itu jangan lupa untuk selalu mendoakan saya dan keluarga serta segenap kawan-kawan seperjuangan agar selalu diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kekuatan, kesabaran dan ketegaran serta kemenangan. Dan saya sampaikan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh jamaah Majlis Sababul Khair yang selama ini selalu setia menemani kami dalam berjuang, khususnya Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf yang selalu mendukung saya dalam perjuangan, yang selalu menurunkan jamaahnya hampir setiap aksi bela Islam, yang selalu memberikan semangat di dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Karena itu pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan ingin mengingatkan segenap kaum muslimin bahwa kezaliman dan kebatilan harus dilawan, kebenaran harus selalu disuarakan, ditegakkan, diperjuangkan, dan kita tidak boleh mengalah ataupun kalah di dalam melawan segala kezaliman dan kemunkaran. Oleh karenanya peran habaib dan para ulama, para kiai, para ajengan begitu sangat penting di tengah-tengah umat untuk menjaga umat, melindungi umat, memelihara umat, membimbing umat, membina umat. Karena itu umat Islam saya serukan untuk kesekian kalinya, jangan jauh-jauh dari habaib, jangan jauh-jauh dari ulama, dari kiai dan ajengan. Ikuti selalu petunjuk mereka, ikuti ajaran mereka, ikuti komando mereka. Insya Allah kita akan selamat dunia hingga akhirat. Ahibail kiram, habaib adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'ala, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Shadaqallahu al-'azim. Allah menyatakan kepada Nabi, "Qul," katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad, "la as'alukum alaihi ajra." Aku tidak meminta upah apapun, aku tidak meminta balas jasa apapun atas segala jasa-jasaku, illa melainkan al-mawaddah, cinta kasih, fil qurba, di dalam kekerabatanku. Jadi Allah yang memerintahkan Nabi untuk memberitahu kepada umatnya bahwa umat Nabi wajib cinta keluarga Nabi, wajib cinta keturunan Nabi, wajib cinta kepada ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan kewajiban agama karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita juga perlu tahu bahwa habaib adalah penjaga Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu merupakan kewajiban para habaib, tugas yang diberikan oleh Nabi kepada para habaib, di mana Nabi mengatakan dalam hadis sahihnya, "Inni tariku fikum musaqalin." Aku meninggalkan di tengah-tengah kamu dua peninggalan yang maha berat. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu kitabullah Al-Qur'an. Berikut penjelasannya yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua kata Nabi, "Wa itrati ahli baiti," dan keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Jadi jelas sekali bahwa ahlul bait bergandengan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahlul bait diberikan tugas oleh Nabi untuk selalu menjaga Al-Qur'an dan As-Sunnah dari siapapun yang ingin menodainya, menistakannya, melecehkannya. Maka kewajiban para habaib untuk tampil di depan membela Al-Qur'an dan Sunnah datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang ulama, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, merupakan hamba Allah terpilih, hamba Allah yang takut kepada Allah, di mana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya hamba-hamba Allah dari kalangan ulama. Jadi ulama-ulama yang istiqamah, kiai-kiai yang berada di jalan Allah, yang selalu taat kepada Allah, menegakkan agama Allah, mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah karena mereka takut kepada Allah. Karena itu derajat mereka ditinggikan oleh Allah, di mana Allah firmankan, faqala ta'ala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah meninggikan
kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang punya ilmu beberapa derajat. Jadi Allah memuliakan ulama, Allah meninggikan derajat para ulama yang istiqamah. Karena itu umat Islam wajib memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, wajib menghormati mereka yang dihormati Allah, wajib meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi habaib dan ulama merupakan golongan yang begitu mulia selama mereka istiqamah di jalan Allah. Oleh karenanya habaib dan ulama harus selalu bersatu, harus selalu berjuang bersama. Jangan mau diadu domba. Habaib dan ulama harus sama-sama menjalankan tugasnya sebagai pewaris daripada ilmu Nabi. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, al-ulama waraslatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Karena itu kita bangga kepada para habaib dan para ulama, para kiai yang ada di Indonesia, yang selama ini mereka selalu berjuang menjaga umat, membina umat untuk melawan segala kezaliman dan kebatilan. Karena itu akhirnya pada kesempatan yang mulia ini saya juga ingin mengingatkan kepada diri saya dan segenap hadirin yang ada pada malam hari ini, bahwa saat ini habaib dan ulama sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dituduh anti NKRI, difitnah anti Pancasila, dianggap anti Undang-Undang Dasar 1945. Mereka disebut sebagai golongan yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu adalah fitnah yang merupakan ujian bagi para habaib dan ulama. Bahkan habaib dan ulama di Indonesia saat ini sedang difitnah dan dibunuh karakternya dengan aneka ragam hinaan dan caci maki, dengan jalan kriminalisasi habaib dan ulama. Tapi alhamdulillah habaib dan ulama tetap sabar, tetap tegar, terus berjuang memimpin umat Islam melawan kezaliman dan kebatilan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, kemenangan demi kemenangan, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada para habaib dan ulama bersama umat Islam. Mari kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada habaib dan ulama serta umat Islam kemenangan di dunia maya, kemenangan di alam cyber, kemenangan di medsos, kemenangan di pilkada Jakarta, kemenangan di pengadilan si penista agama. Kemenangan demi kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Insya Allah, selama para habaib dan ulama tetap bersatu, tetap istiqamah di jalan Allah, tetap akan selalu Allah lindungi dan Allah berikan kemenangan. Akhirnya mari kita lihat ya ikhwan, saat ini musuh kewalahan, musuh kalang kabut, mereka ketakutan sehingga mereka murka dan panik, sampai mereka serba salah dan mereka juga serba kalah. Mari kita lihat bagaimana mereka serba salah dan serba kalah. Akibat serba salah dan serba kalah mereka, terjadi hal-hal aneh dan lucu serta kekanak-kanakan. Terus terang, saya tertawa melihat hal ini semuanya. Betul-betul mereka melakukan hal-hal yang aneh, lucu, serta kekanak-kanakan. Pertama, kalah pilkada, pindahin ibu kota. Jadi mereka setelah kalah pilkada, ibu kota mau dipindahin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kalah di pengadilan, kriminalisasi ulama. Yang ketiga, kalah opini, main fitnah. Yang keempat, kalah dukungan, main tangkap. Yang kelima, kalah saksi ahli, main bacok. Yang keenam, kalah pamor, main sniper. Yang ketujuh, kalah dakwah, larang tabligh. Yang kedelapan, kalah syiar, larang takbiran. Yang kesembilan, kalah argumen, dia buat perpu. Yang kesepuluh, kalah di dunia cyber, sosmed mau diblokir. Waduh, 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 gawat ini, gawat. Semua tindakan mereka akhirnya serba salah dan serba kalah. Ini semua adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah khawatir, jangan mundur selangkah pun juga. Nah karena itu sekali lagi saya ingin kumandangkan, serukan kepada semua umat Islam, baik kepada ulama maupun umara maupun rakyat Indonesia, camkan baik-baik bahwa habaib dan ulama bukan musuh pemerintah, bahwa habaib dan ulama bukan lawan TNI dan Polri, bahwa habaib dan ulama selalu siap bantu pemerintah, siap kerjasama dengan TNI Polri dengan satu syarat, yaitu tidak langgar hukum agama dan tidak langgar konstitusi negara. Sekali lagi, habaib dan ulama siap bekerja sama dengan pemerintah, siap membantu TNI dan Polri dengan satu syarat, tidak langgar hukum agama
dan tidak langgar konstitusi negara. Karena itu saya ingin sampaikan di sini. Saya ingin sampaikan di sini sekali lagi dan sekali lagi, demi Allah, kami para habaib dan ulama bukan musuh pemerintah, bukan lawan TNI dan Polri. Bahkan kami siap membantu pemerintah. Kami siap kerjasama dengan TNI dan Polri selama tidak melanggar hukum agama dan konstitusi negara. Sepanjang tidak mentalimi rakyat, sepanjang tidak merusak bangsa dan negara. Jadi, lalu hukum agama dilanggar, konstitusi negara dilanggar, rakyat dibuat susah, bangsa dan negara ingin dihancurkan. Demi Allah, habaib dan ulama akan terus maju berjuang membela agama, bangsa dan negara. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin tanya kepada semua jamaah sebelum saya akhiri. Semuanya siap bersatu? Siap tetap berjuang? Siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Takbir! Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat milad kepada Habib Mahdi dan selamat pembukaan majlis taklim Syababul Khair. Selamat untuk seluruh hadirin dan insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi. Demikian sambutan dari tanah suci yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara saya di Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat saya dan keluarga akan kembali di tengah-tengah Anda untuk berjuang. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kabar gembira, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab beberapa waktu yang lalu sudah dilepaskan. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan 4 aktivis mahasiswa kita juga akan dilepaskan. Dan mudah-mudahan Ustadz Alfian Tanjung juga akan segera dilepaskan. Dan begitu juga kita minta yaitu Bapak Muhammad Hidayat yang baru semalam ditangkap agar juga dibebaskan. Tinggalkan sikap represif, rangkul para ulama, rangkul para tokoh Islam. Insya Allah Indonesia berkah. Saya selalu terbuka, kapan saja kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis disetop oleh pemerintah, dan kapan saja pemerintah ingin duduk, berunding, dialog, musyawarah dengan habaib dan ulama, kami selalu membuka diri. Kami tidak anti dialog, kami tidak anti musyawarah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa saya maupun seluruh habaib dan ulama siap untuk dialog dengan pemerintah, musyawarah dengan pemerintah, bahkan siap membantu bekerja sama dengan pemerintah selama tidak melanggar hukum agama dan selama tidak melanggar konstitusi negara, sepanjang tidak menyusahkan rakyat, tidak menindas rakyat, tidak mendzalimi rakyat. Karena kami akan bersama rakyat, kami akan membela rakyat, kami tidak akan biarkan rakyat Indonesia ditindas, dizalimi, dimiskinkan. Pribumi Indonesia wajib untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari tanah suci saya doakan agar Anda semua tidak pulang dari tempat ini malam hari ini kecuali semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, dan segala hajatnya dikabulkan. Itu saja. Terima kasih kepada Habib Mahdi, terima kasih kepada para habaib, terima kasih kepada para kiai, para ajengan, terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung perjuangan, dan terima kasih kepada seluruh umat Islam. Jazakumullahu khairan jaza. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sampai kembali di tanah air tercinta Republik Indonesia. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.